Saya Parkset Tulungagung melaporkan dari Stadion Berkuda Desa Pikatan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Parkset Tulungagung. Teman-teman, gimana kabarnya? Selalu sehat kan? Sama saya juga sehat. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan. Oke, kali ini saya sedang berada di mana yo? Ini adalah pacuan kuda yang ada di tepatnya Desa Pikatan, Pikatan Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar. Jadi Kabupaten Blitar yang ujung barat, hampir perbatasan dengan Tulungagung. Kondisinya seperti ini. Kalau dulu sangat ramai sekali. Cuma beberapa tahun nih ya seperti ini kondisinya. Kalau aktivitasnya kayaknya masih digunakan soalnya apa? Masih ada jejak-jejak kuda tadi di lintasan. Oke, saya tadi udah muter-muter untuk jalur trek sebelah utara, barat sama selatan enak. Cuman kalau yang sebelah timur apa ya, mandut, banyak endutnya itu, banyak berlumpur. Nanti di akhir video kita nonton saya muternya seperti apa. Muter satu putaran seperti kuda. Kalau kuda muternya seperti itu. Tapi naik motor ini seperti biasanya. Naik di tribunnya, ada tribun khusus. Ini masuknya. Oh, ini kamar mandinya. Kalau malam buat angkringan kayaknya. Ini kamar mandi. Ini tempat apa ya? Tempat untuk mengecilkan kuda ya, apa namanya. Ini sampai 8. Jadi kuda-kuda sebelum lari taruh sini, terus buka gitu. Setahu saya seperti itu deh. Dulu waktu saya kecil itu olahraga pacuan kuda itu sangat populer. Cuma akhir-akhir ini kayaknya kurang banyak diminati ya. Seiring dengan olahraga atau minat anak-anak muda dengan yang lain, dengan game atau dengan sibuk dengan gadgetnya.
jalan sisi timur. Wah, becek banget guys, sulit dilalui ini. Keren. Kalau si barat dan selatan tadi enak, kalau si timur ini wah. Ini kita cari pinggir aja, keluar jalur. Nah, terima kasih telah mengikuti perjalanan saya Pariksi Tulungagung di arena pacuan kuda Desa Pikatan Wonodadi Kabupaten Blitar. Jangan lupa buat teman-teman selalu dukung video-video saya. Buat teman-teman juga yang selalu nonton tapi belum subscribe, jangan lupa subscribe. Karena apa? Subscribe itu gratis, dan dengan satu subscribe dari teman-teman membuat saya semangat untuk membuat video lagi. Itu aja, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.